Oke, sekarang kita lanjutkan lagi uji kompetensi 4. Sekarang yang easy esai ya. Ya, tapi ya easy juga memang ya. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Subscribe. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian eh, biar lebih banyak yang apa ya? Mendapatkan manfaat dari video-video eh, Insight Chamber. Oke okay, ya, uh, sekarang nomor satu ya. Kita mulai dari nomor satu. Gambar, gambarlah grafik persamaan garis lurus berikut. Nah, kita diminta untuk menggambar grafik y sama dengan x min dua. Caranya yang paling cepat bagaimana? Nah, kita bikin tabelnya dulu. Ini x, ini y. Saat x-nya nol, y-nya berapa? Saat x-nya diisi nol, y-nya adalah min dua, Min dua saat y-nya 0, saat y-nya 0 berarti x-nya adalah 2. Ya. Berarti saat x-nya 0, ya, ini adalah sumbu x, saat x-nya 0 y-nya 2 di sini. E nah, saat x-nya 0 y-nya 2 dan saat y-nya 0, ya. Saat y-nya 0 x-nya 2. Eh saat Wah, ini salah saya. Saat x-nya 0 y-nya -2. Nah, di sini saat y nya 0, x-nya dua di sini ya terlihat gradiennya positif maka ngadepnya ke sana jadi ini kita tinggal menghubungkan garisnya oke ini adalah jawaban untuk yang a ini garis kalian lanjutkan sampai panjang tidak apa-apa ini garisnya sampai sepanjang yang kita inginkan kemudian yang kedua saya akan uh, apa kerjakan dengan warna merah ya ini sama kita bikin tabelnya dulu. Nah, saat x-nya ini x, ini y. Saat x-nya kita isi 0, y-nya berapa? Min 3y sama dengan 12 kan saat x-nya 0 berarti y-nya sama-sama dibagi min 3 ya. Saat x-nya 0 berarti y-nya min 4. Kemudian saat sekarang y-nya 0, saat y kita isi 0 berarti kan 4x sama dengan 12. Kalau sama-sama dibagi 4x sama dengan 3, 3, di sini terlihat, persamaan garisnya ya, kalau kita pindah ruas berarti kan 4x plus 12, eh, min 12 ya, ini sama dengan 3y, ya, terlihat kalau dibikin y kan sama dengan berarti semua dibagi 4x, eh, dibagi 3 ya, 4 per 3x ya. Min 12 bagi 3 adalah 4. Nah, terlihat gradientnya positif juga, kalau gradientnya positif menghadapnya ke sana. Hampir sama dengan ini, ya. Hanya kemiringannya beda. Oke, sekarang kita gambar saat x nya 0, y nya min 4, x nya 0, y nya min 4, saat y nya 0, x nya 3. Nah, sama kan? Jadi miringnya ke kanan. Oke. Kasih panah, artinya ini bisa dilanjutkan terus, ya. Ini juga dikasih panah, bisa dilanjutkan terus. Oke okay, soal selanjutnya sekarang nomor 2 tentukan kemiringan tiap garis berikut kemiringan disebut juga dengan gradient ya rumusnya eh, M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ini adalah eh, rumus utama dari gradient. Nah dalam menghitung seperti ini ya. Uh, ini adalah uh, anggap saja ini x1 y1 nya gitu ya x1 y1 ini adalah x2 y2 Nah ini bisa sebenarnya secara cepat kita uh, delta y nya berapa dari sini ke sini itu jaraknya berapa sih nah, Kan gitu ya saya kasih tinta lain aja biar kalau tabrakan nggak Nah dari sini ke sini jaraknya berapa ini adalah delta y ya Nah ini jaraknya berapa ini 3 dikurangi min 5 kan seperti itu tadi 3 plus 5 ya jadi M nya adalah e, 3 dikurangi min 5 ya jadi 3 plus 5 jadi jaraknya dari sini ke sini ini sebenarnya adalah 8 ya sini 3 plus 5 kan 8 juga ya sama dengan 8 kemudian delta X 2 dikurangi X1 X2 nya di sini 4 4 dikurangi min 2 4 dikurangi min 2 itu 6 ya jadi 4 dikurangi min 2 itu sama dengan 4 plus 2 nah ini sama dengan 6 jadi ini kalau disederhanakan sama-sama bagi 2 4 per 3 ya jaraknya di sini dari sini ke sini itu 6 nah seperti itu ya nah, dengan cara seperti ini maka ini cepat bisa kita kerjakan M eh, yang B ya M yang B nah ini karena miringnya ke sana nanti negatif. Delta Y-nya kita hitung. Nah, kita bikin segitiga seperti ini. Nah, delta Y-nya kan ini, delta Y-nya. Eh, di sini kan min 3, di sini 1, jaraknya di sini pasti 2. Ya, di sini minus 2 per, di sini di, delta X-nya di sini berapa? Di sini 7, di sini 1. Jaraknya dari sini ke sini pasti eh, 7 min 1 ya. 7 min min 1, jadi eh, berapa? 8 berarti ya. 8. Berarti 8. Berarti ini min 1 per 4. Ini adalah gradien bagi yang B. Gunakan rumus seperti ini, runtut seperti ini, boleh langsung dari gambar, boleh. Jadi intinya ketinggiannya di sini 2, ini geser secara cara sembuh X, ini kalian hitung kotaknya itu ada 8 nanti. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Nah, nomor 3, tentukan persamaan garis lurus jika diketahui informasi berikut memiliki kemiringan 3 dan melalui titik ini kita pakai rumus andalan kita yaitu y min y1 sama dengan m dalam kurung x min x1 di sini adalah m nya di sini adalah ke apa ini x1 dan y1 nya ya jadi y min y1 nya adalah 4 min 4 min kali min plus ini y plus 4 sama dengan m nya adalah 3 3x-0. Jadi persamaan garisnya, eh, ini kan 3x ya, Y sama dengan 3x-4. 4 ini dipindah ruas jadi minus. Ini sama, ya minus 1 per 2 bisa kita tulis menjadi minus 3 per 2. Ya, 1, 1 per 2 kan 3 per 2. Maka ini saya kerjakan tinta lain aja. Sekarang merah untuk yang B. Maka Y ini adalah X1 ini Y1 nya Y min 2 sama dengan gradiennya adalah min 3 per 2 dalam kurung X min X1 X min 1 maka Y min 2 atau semua saya kalikan 2 aja ya ini semua dikalikan 2 jadi nanti pernya hilang berarti 2 Y min 4 ini adalah Y ya 2 Y min 4 ini sama dengan min 3 nya saya kalikan ke sini min 3 X plus 3 maka 2y plus 3x ya. Ini kalau saya pindah ke sini sama dengan 7 dibuat seperti ini juga bisa ya. 7 itu dari min 4, pindah ruas jadi 4, 4 tambah 3 adalah 7. Sekarang yang c, yang c saya e, kerjakan warna hijau ya. Saya kerjakan di sini aja, yang c. Kemiringannya 4 dan melalui sini sama rumusnya ya. Berarti y min Nah, karena ini satu tetap min satu lah x-nya ini adalah eh, gradiennya 4 ya kita taruh di sini nah x-nya di sini min dua min kali min plus jadi ini x plus dua seperti itu jadi y min satu sama dengan empat x plus delapan kalau saya mudah ruas ke sini maka y sama dengan empat x eh, min eh, plus tujuh sengaja bentuknya saya agak beda-beda ya biar kalian tahu bentuknya bisa macam-macam gitu aja ya sekarang yang d kita kerjakan pakai warna ungu nanti. Ya, melalui dua titik ini kita bisa menggunakan cara rumus ini tetap atau rumus yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi bisa tetap pakai rumus ini atau rumus ini. Saya pakai rumus yang kedua aja. Ini nanti rumus yang pertama ya. Atau ini nanti yang kedua saya beda rumus. Yang pertama yang sama aja kita cari gradiennya dulu. Nah, kita kredit gradien Y2 min Y1 min 1 min 4 Yaitu min 1 min 4 Dibagi 2 min 1 2 min 1 Ini saya min 1 min 4 adalah min 5 2 min 1 adalah 1 ya, Berarti nanti gradiennya adalah min 5 Min 5 adalah gradien Nah melalui salah satu titik Titiknya terserah Saya ambil titik ini misalnya Kita tetap Y min Y1 Y1 nya adalah 1 Karena minus minus ini dikalikan minus jadi plus ya M nya adalah min 5 min 5 dalam kurung x min x1 x x1 nya adalah 2 nah min 2 maka y plus 1 sama dengan min 5 x plus 10 atau bisa tulis y uh, plus 5 x sama dengan min 1 di ruas jadi min 1 ini uh, jadi 9 nah seperti ini boleh atau rumus yang lain untuk yang kedua saya pakai rumus yang lain kita juga punya rumus ini uh, y min y1 bagi y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1 ini juga boleh. Nah, kalau pakai rumus ini, ini misalnya x1 ini y1, ini x2 ini y2, berarti y min y1 nya adalah 0, ya. Nah, y2 nya adalah min 8, ya. Min 8 dikurangi 0 sama dengan x min x1 nya adalah min 1, jadi ini plus 1 karena min kali min, ya. Dibagi X2 min X1, 3 di uh, plus 1. Maka ini Y per min 8 sama dengan, uh, ini bukan X ya, X2. X2, X2 nya 3. Ya, maaf. Nah, ini adalah 3, X1 nya tetap min 1. Ya, jadi ini adalah X plus 1 per uh, 4. Ya, 4 dan 8 bisa kita coret jadi uh, min 2. Min 2 kita kalikan ke sini. ya Kita kalikan ke kanan. Jadi, Y sama dengan Ini min 2 kita kalikan kanan Min 2 dalam kurung X plus 1 Maka Y sama dengan min 2 X plus Eh min 2 Ya Ini min 2 Ya sudah gini aja juga enggak apa-apa Kalian bikin uh, Y plus 2 X sama dengan min 2 juga boleh Ya ini juga boleh Ini juga boleh Sama saja Kemudian kita lanjutkan nomor 4 Nomor 4 Nah ini tadi sudah komplit ya. Oh, eh belum. Oh, sudah, sudah, sudah. Sekarang nomor 4. Titik P, H, R berturut-turut adalah seperti ini. Di sini adalah P, ini H, ini R. Garis L1 memiliki kemiringan yang sama dengan P, H. P, H ini gradiennya berapa? Yang jelas negatif gradiennya ya. Jadi M adalah delta Y per delta X. Ini adalah delta Y. Ya, ini berapa? Ketinggiannya adalah 2. Delta X-nya Ya, jaraknya dari sini ke sini adalah 5. Jadi di sini gradien M, P, H, ya yang jelas adalah eh, delta Y per delta X. Dan ini ngadepnya ke sini berarti min 2 per 5. Ya, ini 5 ya. Oke. Okay. Garis, garis L1 memiliki kemiringan yang sama dengan P, H, Berarti M-nya sama dengan M-nya P, H. Ini juga Uh, ini adalah tadi apa? PG, MPG tadi sudah ya. Ini min 2 per 5. Min 2 per 5. Dan melalui titik R. Tentukan persamaan garis L1. Oke, yang A saya kerjakan di sini. Tetap rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, kemiringannya sama. Ya, nanti gradiennya kita pakai ini. Maka Y min Y1. Yang punyanya R ya. Kita masukkan ke sini. Uh, Y1-nya dalam 4. Sama dengan M-nya adalah min 2 per 5 Min 2 per 5 dalam kurung X, Min X1-nya adalah e, 3 Semua kita kalikan 5 5Y min 20 sama dengan Min 2-nya saya kalikan ke sini sekalian Min 2X minus 2 kali 3 adalah plus 6 Maka persamaan garisnya adalah 5Y plus 2X sama dengan 20 Saya pindah ke sini menjadi 26 ya Ditambah 6 Ini adalah jawaban yang A sekarang jawaban yang B, garis L2 berkemiringan 2, jadi m-nya 2, melalui R ya, melalui R dan memotong sumbu Y di S. Ya. Jadi saya kerjakan pakai e, merah saja. Jadi L2 berkemiringan 2, jadi harus positif, ya. Melalui R, melalui R juga memotong sumbu Y di S, ya. E, tentukan persamaan garis L2. Ya. Persamaan garis L2 kita tetap ya pakai rumus Uh, yang jelas kemiringan dua itu nanti kemiringannya adalah miring seperti ini, ya miring seperti ini yang jelas. Ya uh, kita tentukan persamaan garisnya. Yang jelas gradiennya dua melalui r, titik r tadi saya tulis ulang biar enggak jauh-jauh. Uh, 3,4. Di sini adalah 3,4. Maka persamaan garisnya ini akan menjadi uh, kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Maka Y dikurangi 4 sama dengan 4 dari sini ya. Sama dengan 2. 2 dalam kurung X min X1-nya adalah 3. 3. Maka ini kita kalikan ke dalam. Y min 4 sama dengan 2 X min 6. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan, ini bisa kita pindah ke sini ya. 2 X min 6. Min 6 ini ditambah 4 menjadi min 2. Ini persamaan garisnya. Tentukan koordinat S jika memotong sumbu Y. Ya. Nah. memotong sumbu Y, memotong sumbu Y itu saat apa? Saat X sama dengan 0. Nah, saat X sama dengan 0 kita masukkan. ya Jadi, eh, saat X sama dengan 0 Maka Y sama dengan e, 2 dikali 0 dikurangi 2 jadi min 2 ya memotongnya di min 2 nah, kalau kita lihat gambarnya kita tadi nyeket seperti ini ya nah, eh, internetnya sketnya kurang miring nah, memotongnya di Y sama dengan min 2 di sini saat X sama dengan 0 e, eh, bukan ini ya Nah, ini sekarang kita gambar grafiknya. Saat X-nya 0, ternyata Y-nya min 2. Ya, kita lihat di sini saat x nya 0, y nya min 2 min 2 itu kurang lebih di sini. Ternyata garisnya agak kurang miring sedikit nah, seperti ini. Ya memotong sumbu y itu saat x nya sama dengan 0. ternyata memotongnya di sini ya di min 2. Oke, ini adalah pekerjaan untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. Kita baca dulu soalnya ya. Untuk nomor 5, cocokkan setiap persamaan garis lurus di A ya dengan kemiringan di B, titik potong Y di C dan gambar grafik di D. Ya, jadi untuk A dengan B ya. C nanti gambar grafiknya dengan D. Nah, mana yang cocok? Seperti ini. Satu ini cocoknya dengan mana? ya cocokkan setiap persamaan garis lurus di A dengan kemiringan di B apa uh, di sini kemiringannya berapa kemiringan uh, rumus umumnya y sama dengan m x plus c lah kemiringan itu m-nya ini ya jadi di sini kemiringannya satu ini m sama dengan satu nah yang satu yang cocok mana oh, ini satu dengan 4 kayak zaman sd dulu ya panah ke sini bukan sd ini tk ini ya Kemudian ini Yang kedua saya pakai tinta merah Di sini kemiringannya berapa? M sama dengan 3 Gampang Ini cocoknya dengan ini Oke Nah ini Y ini dirubah bentuk dulu ya ini saya gam, apa saya kerjakan pakai hijau. Nah, ini dirubah bentuknya dulu menjadi e, 2Y sama dengan X-nya dipindah ruas ke kanan ya menjadi x min 2. Kemudian ini dipindah uh, dirubah lagi ya sama-sama semua kedua ruas dibagi dua maka y sama dengan setengah x dikurangi satu berarti m nya adalah setengah ya m ini gradien gradien adalah koefisien di depannya x ya di sini setengah panahnya kemana ke sini ya tentu saja ini nanti uh, pasangannya 4 dengan min 2. Tapi tetap kita kerjakan ya. Jadi gini ceritanya. Ini kalau pindah ke kanan, maka Y akan menjadi sama dengan 2X. pindah ke kanan menjadi min 2X. Min 3 menjadi plus 3. Nah ini gradiennya di sini adalah min 2. Nah ini uh, pasangannya sama yang satu. Oke lanjut. Sekarang uh, cocokkan. Ya. titik potong sumbu Y di C dengan grafik di D ya. Ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, grafiknya yang mana? Ya. Kita kerjakan yang pertama kasih warna biru dulu. Yang pertama ini warna biru yang satu. Nah, di sini titik potong terhadap sumbu Y ya jadi saat x nya 0 y nya 3 mana saat x nya 0 y nya 3 yang benar adalah yang 2 berarti ini nanti cocoknya dengan ini ya panahnya ke sini atau mungkin yang lain nggak saya kasih panah ya saya kasih nomornya berapa gitu aja kemudian saya kerjakan merah untuk yang kedua 0,2 nah, ini cocoknya dengan ini. ini kalau ini sih nggak terlalu jauh panah aja nggak apa-apa panahnya ke sini 3 0 dengan min 2 saya pakai warna hijau ya 0, min 2 berarti cocoknya di nomor 3 ya ini nomor 3 0, min 2 saat x nya 0 y nya min 2 cocoknya berarti ini ini nomor 3 sama-sama nomor 3 ya nomor 4 berarti sama nomor berapa kita geser ke atas lagi 4 dengan 4 ya jadi cocoknya ternyata urut ya di sini saya pakai ungu, 0, min 3 saat X-nya 0, Y-nya min 3. Saat X-nya 0, Y-nya min 3. Ini cocoknya dengan ini, ya. 4 dengan 4, oke. Okay. Kita lanjut. Wah, ini bahasa Inggris ini. Staircase atau tangga rumah. Gambar berikut tentang tangga di rumah dengan 14 anak tangga. Kita hitung berapa anak tangga. Satu, ya.

Ya, berapakah tinggi setiap pijakan dari 14 pijakan lain ini ya tinggal bagi 14. Nah, ini mudah sekali ya. Jadi 242 oh 252 ya. 252 dibagi 14 kita bagi. Kita pakai kalkulator saja ya biar cepat. 252 dibagi 14 dibagi 14 sama dengan 18. Jadi masing-masing eh, anak tangga ini, masing-masing anak tangga ini adalah 18 cm. Ya, tinggi ini masing-masing adalah 18 cm ini. Tingginya 18 cm. Sudah gitu, dok, Wah, ini mungkin soal salah tempat itu. Oke, kita langsung nomor 7. Nomor 7, grafik di bawah menunjukkan persentase pembelajaran dengan akses internet. Nah, berapakah laju perubahan persentase kelas dengan akses internet antara tahun 1998 sampai 2000? Jadi dari 1998 sampai 2000 laju perubahan persentase. Laju perubahan persentase itu perubahan persentase dibagi waktu dalam tahun ya. Jadi laju ini kalau di SMP bisa kita simbolkan V ya sama dengan kecepatan. Ya. Ini adalah e, delta y per delta x. Nah, x ini adalah waktu ya. Jadi e, perubahan persentase dibagi perubahan waktu kayak kecepatan gitu ya. Jadi perubahan persentasenya berapa? dari tahun 1998 sampai 2000. Berarti ini ini adalah perubahannya. Delta Y-nya karena uh, miringnya ke kanan, ini berarti positif nanti ya. Uh, laju itu berarti sama dengan gradien. Oke. Okay. Berarti ini berapa? 77 dikurangi 51 ya. Ini dalam persen ya, dibagi dua uh, 2000 dikurangi 1998. 2000 dikurangi 1998 ini dalam tahun. Ya, jadi 77 eh 77 dikurangi 51, 7 dikurangi 1 adalah 6, 7 dikurangi 5 adalah 2, 26 ya. Di sini 2000 dikurangi 900 1998 2. Ya. Jadi di sini adalah 13% per tahun per tahun. Nah, gitu ya. Itu adalah lajunya. Sekarang yang B. Jika persentase kelas dengan akses internet meningkat seperti peningkatan pada tahun 1999 dan 2000, pada tahun berapa banyak kelas menggunakan akses internet sebesar 90%. Nah, ini eh, sama saja kita bikin persamaan garisnya dulu tapi dalam persen ya jadi caranya seperti ini persamaan garis y min y1 sama dengan m y x min x1 nah kita mau masukkan ini boleh masukkan ini boleh kita masukkan 2000 aja yang gampang ya maka y min y1 nya berapa y1 nya kita ambil ini aja eh ini ya kita ambil ini adalah ini adalah x1 y1 e, boleh y, x1 y1 nya di sini boleh di sini sama saja dibolak balik sama ya saya ambil di sini misalnya berarti ini 77 dalam persen ya persennya nggak usah saya tulis gradiennya adalah 13 ini 13 dalam kurung x min x1 x1 nya berapa x1 nya adalah 2000 di tahun 2000 Ya, yang diinginkan adalah eh, tahun berapa ini? Yang diinginkan adalah ta, eh, saat 90%. Ya. Saat 90% dari 90% itu y-nya. Jadi x-nya yang dicari tahun berapa? Kan gitu ya. Di sini eh, pada tahun berapa? Berarti nyari x-nya. Caranya ngitung ya mudah saja. Ya, kita eh, sama seolah-olah nyari x-nya. Jadi saat jinnya 90 berarti 90 dikurangi 77 sama dengan 13 dalam kurung eh, x nya tahunnya yang kita cari x 2000. Nah seperti ini nanti x nya ketemu 90 dikurangi 77 ini adalah 13 ya. Nah kalau kalian kurang yakin di sini 90 dikurangi 77 sama dengan lah 13. 13 sama dengan 13 dalam kurung X min 2000. Ini sama-sama uh, kita coret. ya Ini kita coret, kita coret. Ini jadi 1. 1 sama dengan X min 2000. 2000 nya pindah ruas ke sana menjadi jadi X sama dengan 2001. Nah, tahun 2001 inilah eh, uh, akan 90% ya saat di sini saat 2001 ini naik jadi ini kalau naik ke atas berarti jadi 90 persen loh kok anu ya nggak cocok dengan gambarnya kelihatannya ya oke kita cek lagi kita menggunakan gradien sudah benar ya 13 26 bagi 2 kan 13 ya jadi 77 kurangi 51 benar kan 13 7 dikurangi 1 6, 7 5 2 ini semua dibagi 2. Tuh, benar loh ya. Jadi, tapi kok nggak wajar angkanya? Kita cek lagi Y Y1 kita pakai 77 ya. X-nya pakai berarti kita pakai tahun 2000 sudah benar ini. Jadi, Y-nya kita inginkan 90%, 90 90 77. Kita cek lagi. 90 dikurangi 77 sama dengan 13. Sudah ini benar. Ya. Jadi gambarnya kelihatannya masih di bawahnya 80. Ini mungkin gambarnya ini yang enggak uh, presisi mungkin ya. Tapi cara hitung-hitungan sudah benar ini. 90% kan dingin kan. <tuh> Pali jadi enggak pede ini. Nah, benar ya. 90%. Oke. Okay. 90 dikurangi 77 sama dengan 13x dikurangi 2000. Tadi kita pakai e, 2000,77 kan datanya. Saat x-nya 2000, y-nya 77 sudah benar? 13, ini 13, 13-nya coret jadi 1, 2. Oke, okay, sudah benar ini. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang lain yang C. Sekarang 9C. 9C, apakah grafik tersebut terus meningkat tanpa batas? Jelaskanlah. Ini jelas untuk jawaban yang T ini tidak, tidak. Eh, iya boleh jadi, boleh jadi. Eh, uh, sebentar, 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 sebentar. Oh, tidak ya, tidak, tidak. Ya, jadi secara konsep boleh jadi, tapi pada kenyataannya tidak mungkin. Ya, ini maksimal kan 100% belajar. Kalau sudah belajar 100% pakai internet, nggak mungkin ditingkatkan lagi lah. Masa mau belajar 200% pakai internet kan nggak mungkin maksimal belajar ya 100% ya. Jadi seluruh waktu kita kita gunakan belajar. E, eh, maksudnya seluruh waktu belajar kita kita gunakan pakai internet ya. Apakah grafik tersebut akan terus meningkat tanpa batas? Tidak. Jelaskan karena e, persentase maksimal 100%. Persentase maksimal itu 100. Kalau kita sudah 100% artinya apa? 100% waktu kita belajar itu pakai internet ya. Persentase pembelajaran dengan akses internet. Jadi, kita sama sekali nggak belajar pakai mode lain, semua mode internet, ya. Ini harus sudah 100%. Oke. Okay. Kita lanjutkan sekarang nomor 9. Ya, terdapat dua garis K dan L seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan a, L tentukan persamaan tiap-tiap garis. Kita menentukan L, kita K terus garis yang sejajar L melalui ini. Oke. Okay kita akan tentukan persamaan garis L dulu. Kita L ini melewati 0,5 dan 1,3. Nah, caranya gampang untuk menyatakan L. Dari sini terlihat gradiennya. Gradien dari L atau ML di sini adalah delta Y per delta E. Karena miringnya ke sini positif, ya 2 bagi 1. Berarti M-nya adalah delta Y per delta X sama dengan 2 Dibagi 1 sama dengan 2 ya, Jadi uh, kita menggunakan ini Kedua titik ini Kemudian uh, kita pilih salah satu titik Boleh ini, boleh ini Misalnya ini sebagai X1, Y1 Maka uh, Titiknya Berarti Y-Y1 Sama dengan M dalam kurung X-X1, kita pakai titik ini Maka Y-Y1 nya berapa? 5 Y-5 sama dengan M, M nya 2 2 x min 0 maka y min 5 sama dengan 2 x atau y sama dengan 2 x plus 5 ini persamaan garis yang l untuk persamaan garis yang k saya pakai merah nah dari sini kelihatan saya ambil titik ini dan titik ini ya maka m sama dengan delta y per delta x dan ini pasti minus ya titiknya ini minus jadi delta y-nya kan satu, delta x-nya satu juga. Ya, delta y-nya boleh tiga dikurangi dua, delta x-nya min satu dikurangi nol boleh. Tapi kalau ada gambarnya seperti ini, langsung aja ini adalah delta y dan sini adalah delta x. Jadi min satu. Terus kita ambil satu titik, satu titik, titik ini aja kita ambil. Ini x satu, ini y satunya. Misalnya, jadi y min y satu sama dengan m dalam kurung x min x satu. Y-nya Y1 nya kita ambil dua ya, y 2 ya Y-2 sama dengan M nya min 1 Dikali X-0 Maka Y-2 sama dengan minus X Maka Y sama dengan minus X-2 Kemudian ada sebuah garis Yaitu garis sejajar dengan L ya Melalui 4,4 Ini saya kerjakan pakai warna hijau Sejajar dengan L kalau sejajar dengan L gradiennya sama dengan L ya jadi garis tersebut gradiennya e, garis hijau misalnya ya garis hijau ini akan memiliki gradien 2 dan melalui titik 4,4 4,4 1 2 3 4 ya 1 2 3 4 di sini jadi sejajar dengan L maka garisnya akan seperti ini ya nah persamaannya ya persamaannya ini kan 4,4 ini aja diambil sebagai X1, Y1 nya Yaitu 4,4 dengan gradien 2 Saya kerjakan di bawahnya sini Maka dengan rumus yang sama rumus Kita pakai rumus ini ya Rumus yang sama Maka eh, saya kerjakannya di sini aja Agak jauh Y 4 sama dengan M nya kan 2 2 dalam kurung X 4 maka y min 4 sama dengan 2 x min 8 ya 8 dari 2 kali 4 ya maka y sama dengan 2 x minus 4 dipindah ruas jadi plus 4 plus 4 min 8 jadi min 4 ini adalah garis yang dimaksud sekarang nomor 9 sudah kita nomor 10 nomor 10 saya taruh di atas kita scroll ke atas ya terus sampai mentok nanti ada nomor 10 di sana nah ini nomor 10 Oke, okay kita kerjakan nomor 10 tiga garis L1, L2, dan L3 masing-masing mempunyai kemiringan di sini jadi M1 ini adalah M1 ya ini kemiringan 2 M2 dan ini adalah kemiringan 3 M3 ketika kartu tersebut memotong sumbu Y di titik yang sama jumlah absis titik potong masing-masing garis dengan sumbu X adalah ini absis itu ah ini abses ada abses ini yang sini. Jadi misalnya ini e y ini adalah abses. Dan ini adalah ordinat. Nah, keduanya membentuk sebuah koordinat, ya. Koordinat. Nah, absesnya ini kalau dijumlah 47 per 60. Berarti anggap saja ini x1 ya. x1 tambah x2 tambah x3 ini sama dengan 47/60 per 60, ya. Tiga garis lurus L1, L2 dan L3 masing-masing mempunyai kemiringan eh, 3, 4 dan 5. Ketika garis tersebut memotong sumbu Y di titik yang sama. Jumlah absis titik potong masing-masing dengan sumbu X adalah ini ya. Jumlah absis. Ya sebenarnya ketika memotong kalau memotong sumbu y ya, kalau memotong sumbu y harusnya absisnya nol ya kita baca lagi tiga garis lurus l1 l2 dan l3 masing-masing mempunyai kemiringan 3 4 dan 5 ketiga garis tersebut memotong sumbu y di titik yang sama ya kalau memotong sumbu y di titik yang sama yang eh, uh, x-nya pasti nol memotong sumbu y jumlah absis titik potong masing-masing dengan sumbu X O masing-masing dengan sumbu X jadi gini kita misalkan saja memotong di titik ini kita asal aja motong titik sama motong di titik ini gitu ya jadi tiga garis dengan ini semua gradiennya positif ya jadi semua gradiennya positif ada tiga ada empat ada lima ya karena gradiennya positif dia itu Uh, bentuknya seperti ini ya memotong sumbu y di tempat yang sama pasti karena dia positif miring ke kanan ya berarti bentuknya seperti ini misalnya memotong sumbu y di titik ini kita asal aja jadi gradiennya ada yang gini uh, yang curam ya yang 5 yang 4 mungkin sini yang 3 agak landai di sini memotong di titik yang sama tapi belum tentu minus 3 ya ini hanya sebagai ilustrasi nah ini masing-masing kalau kita jumlahkan absesnya ini kan akan berapa titik-titik ya x, 0 y-nya kan 0. Ini adalah x uh, x2, 0 juga. Ini adalah uh, x3, 0 gitu ya. Jadi uh, yang satu itu yang paling besar ya. Yang oh yang satu yang paling kecil ya, yang paling kecil berarti yang paling kecil yang paling rande Ini yang satu benar ya. Yang ini yang satu, ini x2, ini x3. Jadi yang paling curam ini kan gradien 5. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya adalah 47. Ya, saat y-nya itu 0. Tentukan persamaan garis L1. Jadi kita menentukan L1 L1 itu berarti yang ini. Yang uh, gradiennya 3. Oke. Jadi kita akan menentukan yang gradiennya 3. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi kita geser dulu. Kita memerlukan space agak luas ini nanti ya oke okay. jadi eh, ini kita sudah tahu bahwa x1 tambah x2 tambah x3 adalah 47 per 60 ya sesuai dengan yang di soal kemudian kita akan tentukan persamaan garis masing-masing ya persamaan garis masing-masing ya dari soal diketahui ya kita intip dulu soalnya sedikit ya ini adalah persamaan garis masing-masing dengan gradien M1, 3, 4, dan 5. Ya, jadi di sini nanti Y1 ini sama dengan uh, rumusnya rumusnya kan Y sama dengan MX plus C. Ya. Nah, Y1 ini sama dengan berarti gradiennya 3 di sini. 3 X plus C. Ya, di sini dalam hal ini adalah C1 anggap saja. Ya, Y2 sama dengan 3, 4 ya 4, 4 X Di sini 4 X plus C2 Kita belum tahu C1, C2 berapa nanti kita pikirkan Y3 sama dengan 5 X plus uh, C3 Kemudian nah, Kalau uh, sebuah garis memotong sumbu X di sini ya, di sini memotong sumbu x itu artinya apa? Saat y sama dengan nol. Saat y sama dengan nol itu memotong sumbu x. Ya, ya jumlah abses titik potong masing-masing garis dengan sumbu x adalah berapa? Jadi, ini kita akan e, memasukkan persamaannya ini e, ke dalam garis. Ya, jadi ini Y1, Y2, Y3. Saat Y-nya 0, ini berarti 0. 0 sama dengan e, 3X, ya, 3X1, ya, 3X1 adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, e, dan satu lagi, ya, di sini, ya, Ketika garis tersebut memotong sumbu y di titik yang sama, informasi apa yang e, kita dapatkan di sini? Ah, informasinya bahwa e, titik potong terhadap sumbu y di pembahasan yang lalu sudah kita pahami bahwa ini adalah nilai c-nya, ya. Jadi, semua nilai c-nya sama, artinya apa e, memotong di titik yang sama? C1 sama dengan C2 sama dengan C3 dalam hal ini akan saya ganti dengan C gitu saja ya jadi saat Y sama dengan 0 gradiennya kan 3 3 kali X1 X1 adalah ini X1 adalah titik ini ya ah ditambah C kenapa hanya C enggak C1 karena memotong, eh, ke eh, ketiga garis memiliki nilai C yang sama karena memotong sumbu Y di titik yang sama paham ya oke okay. Kemudian ini saat ini 0, 0 sama dengan 4 X2, X2 itu di sini, ya X2 di sini, ditambah C juga. Saat C sama dengan 0 berarti 0, ini 5 X3 tambah C. Nah, kemudian kita akan adakan perubahan, ya. Nah perubahannya apa? Ini hmm. e, karena ini 0 artinya apa? Artinya masing-masing kita rubah eh, uh, 3x1, 3x1 sama dengan min c. Ya, eh, uh, 3, uh, 4x2 ini sama dengan min c juga. Ya, ini kita pindah ruas. Ya, jadi eh, uh, ini 5x3 juga sama dengan min c. Artinya apa? Nah, kita geser lagi. Artinya X1 itu adalah min C per e, 3. X2 sama dengan min C per 4. Dan X3 adalah min C per 5. Padahal di sini kita sudah dapatkan X1 tambah X2 tambah X3 adalah 47 per 60. Maka ini kita masukkan ke sini. Ya. 47 per 60. Jadi, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan ini kan ditambahkan berarti ya ditambahkan ya ini akan dapat C per 3 min C per ya min C per 3 min C per 4 min C per 5 ini adalah pecahan nah, pecahan agar bisa dijumlahkan ini disamakan penyebutnya semua dijadikan 60 60, ini 60 dan ini 60 juga. 3 jadi 60 karena dikalikan 20, bawah dikalikan 20, atas dikalikan 20 berarti ini 20c. 60, eh, 4 jadi 60 karena dikalikan 15, bawah dikalikan 15, atas dikalikan 15 juga, ini 15c. 5 jadi 60 karena dikalikan 12, bawah dikalikan 12, atas juga dikalikan 12, jadi 12c. Dan ini harus sama dengan 47 per 60. Maka 47 per 60 sama dengan ini kalau jumlah 20 tambah 15 tambah 12 juga 47. Nah, per 60 ini ada C-nya. 60 bisa kita coret, 47 juga kita coret. Kesimpulannya apa? 1 sama dengan min C. Artinya apa? C sama dengan min 1. Nah, kita sudah dapatkan C-nya min 1. Ya, yang diminta adalah apa tadi? Kita baca soalnya lagi. Ya, kita baca soalnya lagi. Tentukan persamaan garis L1, ya. Kita sudah dapatkan C-nya adalah min satu tadi. Nah, persamaan garis L1 ini sudah kita siapkan di sini, ya. Garis L1 itu yang gradiennya 3 nah, kan? Garis ini L1 itu nah, tinggal ngasih C-nya aja, berarti eh, Y1, ya, adalah 3x. C-nya adalah min 1. Min 1 inilah jawabannya. Ya, oke. Kita akan lanjutkan ke soal lain. Ini tadi soal nomor berapa? Nomor 10. Di bawahnya masih ada nomor 11. Ini nomor terakhir kelihatannya ya. 12 sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada ya. Clear ya. Oke, ini memang sengaja saya susun gini. Uh, sekarang nomor 11. Nomor terakhir kita. Ya, titik A adalah 5, minus 4. B 2, min 8, dan C 4 eh, K, 12 berada Pak di garis lurus yang sama tentukan nilai K nah, kita tentukan persamaan garis dulu dengan eh, kedua titik ini ya kedua titik ini kita tentukan persamaan garisnya nah jadi kita pakai rumus Y min Y1 bagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kemudian ini adalah saya X1, ini Y1, ini X2, Y2. Berarti Y min Y1-nya berapa? Y1-nya min 4. Min kali min plus jadi ini 4. Dibagi Y2, Y2-nya min 8. Min 8 plus 4. Kan min X1, ya min, y, uh, min Y1. Y2 min Y1. Uh, dikurangi min 4 itu sama dengan di plus 4. Sama dengan X min X1. X1 nya adalah 2 X min 2 dibagi X2 dikurangi X1 Eh X1 nya 5 ya maaf X1 nya 5 X1 nya 5 X2 kurangi X1 adalah 2 kurangi 5 2 kurangi 5 Nah ini kita selesaikan Berarti ini saya kasih batas gini ya Jadi Y plus 4 dibagi 8 tambah 4 ini min 4 ya sama dengan x min 5. x min 5 berarti x min 5 dibagi 2 dikurangi 5 adalah min 3. Ini kita kalikan silang. Min 3 dalam kurung y plus 4. Ya. Ini sama dengan min 4 dalam kurung x min 5. Kita kalikan min 3 y min 12 sama dengan min 4 x plus 20. Ya. Kemudian Uh, ini biarkan segini aja enggak apa-apa ini adalah persamaan garisnya ya. Oke, okay, kita ingin menentukan uh, menentukan titik P, uh, menentukan K ya. Tentukan nilai K. Nah, kita masukkan saja saat ini adalah Y-nya. Saat Y-nya 12, ini kan X-nya. Kita seolah-olah nyari X-nya. Saat Y-nya 12, X-nya berapa? Ya. Kita cari pakai hijau saat y nya 12 x nya berapa ya y ini kita masukkan 12 12 ya kita masukkan di sini berarti min 3 dalam kurung 12 ditambah 4 sama dengan nah ini e, min 4 ya ini atau kita pakai langsung ke sini enggak apa-apa sebentar sebentar kita pakai terserah sih, pakai yang atas boleh, yang bawah boleh. Ini terlanjur pakai yang atas atas saja ya. Min 4 ini x min 5. Kemudian 12 tambah 4 adalah 16. Jadi min 3 dikali 16 sama dengan min 4 dalam kurung x min 5. Jadi di sini ada dua hal yang bisa kita coret, ya. Minus ini minus dengan minus bisa kita coret. Ini 16 dengan 4 kita coret, ini dapat 4. Maka 12 ini akan sama dengan x min 5. Maka x sama dengan 12 tambah 5 yaitu 17. Nah, Ini adalah jawabannya. Ya, jadi nilai k yang kita cari ini nilai k ya, ini sama dengan 12. Ya, jadi nilai k ini adalah 17. Oke. Titik P berada di sumbu x. Ya, titik P berada di sumbu X, sedemikian sehingga AP sama dengan BP. Ya, jadi ada AP, ada BP. Nah, kita kemudian apa? Tentukan titik koordinat titik P, tentukan garis yang melalui P, dan titik 0,3. Oke, jadi saya gambarkan di sini aja. Ya. Oke, saya kerjakan di sini ya. Jadi di sini apa yang diminta? Tentukan titik P berada di sumbu X. Jadi saya gambar dulu. Titik P berada di sumbu X. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Titik P berada di sumbu X sedemikian rupa sehingga AP sama dengan BP. A-nya adalah 5,4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. E, uh, A-nya, min 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. 4. 5. 5. 5. Jadi A-nya ada di sini. Ini adalah A. B ada di 2,-8. 1, 2, min 8. Berarti ke bawah lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, masih kurang bawah. 5, 6, 7, 8. Nah, anggap saja B-nya di sini. Ini adalah B. Kemudian titik P ya, berada di sumbu X. Anggap saja di manalah kita pakai hijau ya. Anggap saja di sini. Nanti kalau keliru ya kita hapus gitu aja. Titik P berada di sumbu X sedemikian sehingga AP sama dengan BP. Ya. Itu di sumbu X mungkin di sini ya. Anggap saja di sini. Sehingga AP ini panjangnya sama dengan BP, sama dengan panjang ini. Ya, P-nya nggak mungkin di sini, agak ke sini sedikit ya. Jadi ini saya batalkan dulu. ini biar rapi ya anggap saja P ada di sini, nggak tahu di mana. Yang jelas panjang AP sama dengan panjang BP. Oke. E, kemudian tentukan koordinat titik P. Ya, yang jelas kalau koordinat 0, x-nya kan 0, y-nya eh y-nya 0, maaf, y-nya 0 titik-titik ya di suatu tempat koma 0. Y-nya berada di sumbu x artinya y-nya 0 gitu ya. Jadi titik ini adalah x,0. Nah, itu nggak enggak tahu berapa. Nah, ini yang jelas koordinat A ini adalah 5, min 4. 5, min 4. Dan koordinat B-nya ini yang jelas 2, min 8. Nah, ini di suatu tempat di mana panjang ini sama dengan panjang ini. Kita pakai Pitagoras saja. Ya, tentukan persamaan garis yang melalui P di titik 0,3. Oke. Itu nanti yang penting kita temukan titik P-nya dulu. ya yang jelas panjang garis ini sama dengan panjang garis ini. Dan e, kita bisa menghitung yang pertama, ini ke sini, ini ke sini. Ya, Jadi dari sini ke sini, ini panjangnya berapa? Berarti e, di sini X-nya kan 5. 5 dikurangi sebuah titik yang bernama... Anggap saja ini X1 ya Delta X ini ya Delta X jadi eh, ini panjang l ini kan segitiga Pitagoras sebenarnya kita akan bermain dengan Pitagoras ini panjangnya adalah eh, 5 min X ya jadi di sini adalah X 5 dikurangi X terus panjangnya ini adalah, yang jelas ini panjangnya pasti 4 Karena ini j sama dengan 0, ini 4 Oke, okay, ini panjangnya misalnya L Ini yang pertama Yang kedua uh, Saya pakai biru Yang kedua pakai biru uh, Kita perhatikan segitiga ini Ya, segitiga ini Segitiga yang biru Jadi agak gini segitiganya ah, Ini panjangnya sama L Karena diminta ini panjangnya sama Ya, panjang ini dan ini itu sama Nah, kemudian di sini yang jelas e, posisinya adalah dua, di sini dua, di sini adalah x ya, x ini ya, berarti ini adalah dua min x. Lah, panjang ininya sudah ditentukan, di sini pasti 8 ya, panjang dari sini ke sini itu 8 ya, dan l-nya sama. Oke, kalau l-nya sama artinya kita bisa gunakan Pitagoras ya. L yang biru, yang hijau saya hitung dulu. Kita kan bisa hitung Pythagoras. L yang hijau ini adalah eh, akar dari ya akar dari 4 kuadrat dalam kurung 5 min x kuadrat tambah ya yang biru sama caranya ini kuadrat tambah ini kuadrat kan Pythagoras dan itu sama ya ini sama dengan yang biru ya L biru saya tulis langsung di sini ya L biru ini adalah sama akar dari 8 kuadrat ditambah 2 min x kuadrat ya jadi akan ada persamaan seperti ini lah kedua ruas kita kuadratkan jadi kalau dikuadratkan masing-masing akarnya hilang 4 kuadrat ditambah dalam kurung 5 min x kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 2 min x kuadrat Ya, kemudian uh, ini saya pindah ruas ke kiri, ya, berarti 5 min x kuadrat dikurangi 2 min x kuadrat ini sama dengan 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Ya, kita ingat rumus kawan, rumus kawan itu seperti ini. Kalau saya punya a kuadrat Min B kuadrat ini bisa kita rubah menjadi A plus B, ya, dikalikan A min B, ya. Ini anggap saja A-nya, ini ada B-nya. Jadi, kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan cara ditambah dulu 5 min X, ya, ditambah dengan 2 min X, ya, dikalikan dengan uh, 5 min X. Ya, ini ada kurungnya Dikurangi 2 min X Oke okay? Nah ini sama dengan Kita lihat ini Ini adalah 8 kuadrat dan ini 4 kuadrat Ya 8 kuadrat Ini bisa kita rubah menjadi 4 kuadrat Ya Dikali 2 kuadrat Kemudian dikurangi 4 kuadrat Ya Kemudian ini kita hitung, nah ya, 5 tambah 2 adalah 7. Minus x dikurangi minus x adalah minus 2 x dalam kurung. Kemudian yang ini 5 dikurangi 2 adalah 3. Ya, dikalikan ya ini ya, 3x dikurangi min x adalah 0. Ya, jadi ini di plus 0 ya 3 aja. Ya, sama dengan. Nah ini empatnya bisa kita keluarkan Biar lebih enak empat kuadrat dalam kurung dua kuadrat dikurangi satu Nah gini enak Sehingga eh, di sini akan menjadi bisa dicoret enggak ini eh, empat dikurangi satu eh, Ini empat dikurangi satu tiga bisa bisa ini Jadi ini kita hitung dulu Ini tetap apa adanya 7 min 2 X dikali 3 Ya, ini sama dengan 4 kuadrat ini 16 16, 2 kuadrat adalah 4, 4 kurang 1 adalah 3. 3 nya bisa kita coret. Sehingga 7 min 2 X sama dengan 16. Kita pindah ruas, 7 dikurangi 16 sama dengan 2 X. Atau 2 X ya, sama dengan 7 dikurangi 16 itu adalah nah, berapa? Kita pakai kalkulator biar enak. ya 7 dikurangi 16. Ya, sama dengan min 9. Nah, min 9. Nah, sehingga X-nya adalah minus 4,5. 4,5. Didapat dari mana? 9 uh, dikurangi, eh, dibagi 2. Nah, berarti koordinat yang ditanyakan di sini adalah 49,4,5. Yang tadi yang ditanyakan adalah koordinatnya. Koordinat di, uh, koordinat di sini. Ya, nah, ini uh, koordinat di sini. Ya, Nah, ini adalah x-nya ya. Ini ini apa salah coret ini. Jadi diabaikan saja ya. Yang ditanyakan adalah koordinat ini. Jadi jawabannya nanti ya uh, untuk ini tentukan koordinat titik P. Koordinatnya adalah uh, 4 eh berapa tadi? 4,5 ya. 4,5 ya. koma 0 atau boleh juga kalian tulis koordinat titik P ini adalah 9/2,0 gitu boleh ya. Oke. Okay. Kemudian sekarang kita menentukan persamaan garis yang melalui P dan titik 0,3. Ya. Jadi kita akan tuliskan dulu ya koordinat P-nya tadi sudah kita temukan koordinat titik P adalah 4,5 atau 9 per 2 ya, koordinat titik P adalah 9 per 2, 0, ya. dan titik A adalah tadi 0,3 biar tidak salah saya akan lihat ya sedikit 0,3 sudah betul ya, ini kita gunakan rumus e, seperti biasa kita gunakan ya Y min Y1 bagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per x2 min x1. Jadi y min y1 nya adalah ini 0. Y min 0 ya. Y2. Y2 nya adalah 3. 3 dikurangi 0 sama dengan x min x1. X min x1 nya adalah kita 0 ya. Eh, x min oh, x1 nya 9 per 2. Ini adalah x1 y1 ya. Y min y1 y min 0 Y2-nya adalah 3 dikurangi 0, jadi x min x0, x0 nya adalah 9 per 2, x1 maksudnya, x, x min x1, x1 adalah 9 per 2, 9 per 2 dibagi x2 min x1, x2 nya adalah 0, 0 dikurangi 9 per 2. Jadi x2 nya 0, betul ya? Okay. Kemudian berarti y per 3 sama dengan X eh, dikurangi 9 per 2, dibagi. Eh, Di sini min 9 per 2, minus 9 per 2. Kita kalikan silang sini. Jadi min 9 per 2 Y sama dengan 3-nya ini kita kalikan ke sini. Menjadi 3 dalam kurung X eh, minus 9 per 2. Kemudian eh, ini saya kalikan ke sini ya. Jadi Y sama dengan minus dan ininya kita saya kalikan ke sini. 2 kali eh, 9 dengan 3 sebelumnya bisa kita coret. Ini dapat 3 ya. Jadi Y sama dengan 2 nya taruh di atas. Ini minus ya. 2 nya taruh di atas. 2 per 3 dalam kurung. X min 9 eh, per 2. Gini juga boleh. Dikalikan ke dalam juga boleh. Y sama dengan min 2 eh, per 3 X. Plus ini 3 dengan 9 kan bisa dicoret. Ya ini 2/3 ini 9/2. Kalau dikalikan bisa dicoret menjadi uh, 3/9 dengan 3-nya kan bisa coret tinggal 3. 2-nya bisa coret ini 3 aja. Ya, 3 aja. Jadi uh, biar lebih rapi semua saya kalikan 2 uh, atau semua saya kalikan 3 juga boleh. Jadi ini nanti 3y ya sama dengan min -2x karena dikalikan tiga ini jadi sembilan. Seperti ini juga boleh. Oke, ini adalah akhir pembahasan kita. Semoga. Uh, oh ya, pembahasan ini nanti, anu ya, uh, akan saya tambah lagi playlist ini dengan apa? Soal-soal yang lain. Jadi uh, dari UNAS dari apa? Intinya kalau ada sumber-sumber lain ya saya tambahkan. Ya. Oke, sekali lagi semoga pembahasan ini bisa membuat kalian mudah dalam belajar dan meraih kesuksesan. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.